Angkatan bersenjata Ukraina memamerkan rekaman memperlihatkan rangkuman serangannya terhadap posisi pasukan Rusia. Kali ini, tentara Ukraina memfokuskan serangannya pada kendaraan hingga posisi pasukan Rusia. Hal ini pun diklaim sukses melemahkan pertahanan militer Rusia di garis depan. Rekaman detik-detik serangan ramai beredar di Telegram pada Rabu 7 Agustus 2024. Tentara Ukraina menggunakan roket dan drone dalam menyerang posisi pasukan Rusia. Dalam keterangan unggahan disebutkan tentara Ukraina mengikuti, melihat dan menghancurkan posisi pasukan Rusia secara brutal. Bahkan pasukan Rusia tidak dapat bersembunyi dan menyembunyikan peralatan tempurnya. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.